Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiasa ke-58, Kejaksaan Negeri Cianjur secara serentak menggelar istighosah dan doa bersama untuk kedamaian negeri. Selain itu, istighosah tersebut dimaksudkan untuk berdoa serta bermunajat bersama untuk keselamatan dalam penegakan hukum agar lebih baik khususnya di Kabupaten Cianjur. Beginilah suasana doa bersama seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Cianjur dan para alim ulama saat memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-58. Para alim ulama, santri, serta jajaran Kejaksaan Negeri dengan khusyuk memanjatkan doa untuk kedamaian negeri. Acara di ruangan Aula Kejaksaan ini bertujuan untuk mendoakan keselamatan negeri serta sebagai rangkaian bersama secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan komponen masyarakat dan alim ulama. Stakeholder pun diundang bersama karena selama ini kejaksaan mendapat apresiasi cukup baik dalam menjalankan kinerjanya. Dalam rangka melaksanakan tugas, kita bermunajat mohon doa pada seluruh komponen masyarakat atas kinerja kita selama ini karena kita sudah mendapat apresiasi yang cukup baik. Selain itu, dengan doa bersama di Hari Bakti Adiaksa ini, Kejaksaan berharap dapat lebih baik dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah hukum Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.